Orang selalu merasa kalau nggak makan daging, nggak ada makan telur, nggak minum susu, proteinnya kurang. Itu bohong, itu nggak benar itu. Tahu nggak, residu pestisida paling tinggi bukan di sayur, bukan di buah loh. Mitosnya banyak banget. Ya, salah kaprah semua. Tidak makan daging lemas, mitos atau fakta? Mitos. Orang tidak makan daging tidak akan lemas. Ya. Karena sumber tenaga utama dalam tubuh kita bukan protein, bukan lemak, tapi karbohidrat. Dan daging nggak punya karbohidrat. Jadi aneh nggak bilang nggak makan daging lemas? Salah total. Banyak isu-isu mitos yang Mbak bilang itu benar. Orang selalu merasa kalau nggak makan daging, nggak ada makan telur, nggak minum susu, proteinnya kurang. Itu bohong, itu nggak benar itu. Ya, protein tertinggi bukan di daging, bukan di telur, bukan di susu, bukan di ikan, bukan di unggas, bukan di seafood. Telur, proteinnya 12-13%. Rendah banget. Daging, dari semua jenis daging lah ya, berkisar antara 9-21%. Ikan, sekitar 16-23%. Kedelai tahu nggak? 34%. Kacang hijau, 24%. Makanya saya sering bilang, makanlah burjo, itu penting. Makanlah? Burjo. Oh iya, bubur kacang hijau. Jangan ya, takut asam urat ya. Iya, tidak. Asam urat paling tinggi bukan di kacang. Itu salah satu miskonsepsi. Mitos ya, lagi, ya. Miskonsepsi. Kacang-kacangan, urinya yang dalam tubuh akan dimetabolis jadi asam urat. Ya. Itu hanya sekitar 9-100 miligram. Ya. Dalam jeroan, seafood, daging, unggas, berapa tahu? 100-1000 miligram. 10 kali kacang. Oke. Kalsium paling tinggi. Iklan suka mengatakan di susu. Dan salah. Kalsium susu dalam 100 gram susu hanya sekitar 118 miligram. Agar-agar 400 miligram, hampir 4 kali susu. Oke. Tempe, 129. Di atas semua daging, 10 kali lipat. Daging kambing, 11 miligram kalsiumnya. Daging ayam, 14. Daging sapi, 11. Padahal harga tempe 1/10 daging. Tapi kalsiumnya 10 kali daging. Zat besi paling tinggi di spinach, 12,3 miligram. Tempe nomor 2, 10 miligram. Daging sapi berapa? 2,8. Ayam, 1,5. Kambing, 1 miligram. Jadi besi yang untuk mencegah anemia dalam tempe 10 kali di atas daging kambing, 4 kali di atas daging sapi, dan 7 kali di atas daging ayam. So, mitosnya banyak banget. Ya, salah kaprah semua. Tahu nggak, residu pestisida paling tinggi bukan di sayur, bukan di buah loh. Daging 55 kali di atas biji-bijian. Hewan ternak makan apa? Pakan ternak. Pakan ternak nggak dicuci, mengandung pestisida residu yang tinggi. Semakin lama seekor hewan ternak diternak, semakin tinggi akumulasi pestisida residu dalam tubuhnya. Sama kayak merkuri logam berat. Dalam ikan gede lebih banyak daripada ikan kecil. Semakin gede ikannya, semakin tinggi merkurinya. Tahun 98, dari IVS kita mulai survei. Se-Indonesia hanya ada 50 rumah makan vegetarian. Sekarang ada 2000. Seluruh Indonesia? Ya, berapa kali? 40 kali lipat. Ya, itu indikator yang bagus. Ya. Tetapi dibandingkan dengan Taiwan, kalah jauh. Taiwan bisa punya 15.000 rumah makan. Menurut Bapak kenapa? Iya, karena memang sana udah pesat banget dari dulu gitu. Kita terlambat. Tapi walaupun terlambat, kita catch up-nya cepat gitu.